Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Kelas 11, baik AKL, MM, maupun OTKP. Tentu kabar baik kan? Sebelum itu kita mengulas visi SMK Wakidasim. Unggul, cerdas, mandiri, dan beraluan ahlu sunnah wal jamaah. Sebelum kita memulai pelajaran, kita di kelas 11 ini terdapat 7 KD, kompetensi dasar, selama 1 tahun ini. Berhubung ada pandemi corona, jadi belajarnya diganti di rumah. Nah, kita masuk dalam KD 3.1, yaitu menganalisis pelanggaran hak dan kewajiban hak manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertama kali kita harus mengetahui hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, tentunya kalian paham kan akan adanya hak dan kewajiban. Kalau belum paham bisa ditanyakan ke Bu Fitra di WA-nya Bu Fitra atau di Gmail-nya Bu Fitra. Alamat Gmail-nya fitrainsani0201@gmail.com. Sekian dulu ya anak-anak, nanti kita sambung lagi di minggu kedua dengan membahas materi yang tadi. Semoga ilmu ini bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.